Oke guys, di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat kulineran pinggir jalan. Jadi tonton terus videoku ini sampai selesai, oke? Nah guys, kira-kira kalian udah ada yang bisa nebak belum nih aku bakal jajan apa? Ini tuh ada kulit lumpia, ada timun, ada selada, makaroni, jagung, terus masih dikasih keju lagi. Wah, ini mah komplit banget. Bentar-bentar, ternyata masih ditambah telur juga loh. Nah, betul banget guys. Jadi sekarang itu aku lagi jajan lumpia bebayang. Ini tuh lokasinya ada di Tanah Pasir, Jakarta Utara. Buat menunya ini variasi banget ya guys. Dan langsung aja yuk kita cobain, kita review makanannya. Oke guys, jadi aku tuh udah jajan tadi. Dan ini dia makanannya, jajanannya. Aku itu beli lumpia beef. Dan yang bikin aku terkejut itu, gila. Kalian tahu ini apa? Ini minyak guys. Wah parah banget sih. Aku tuh dulu pernah beli ini kan. Ini tuh gak seminyak ini. Dan sekarang tuh seminyak ini. Mungkin karena aku tadi tambah telur kali ya. Ada telur sama keju. Mantap banget guys. Jadi wah, gila. Oke, jadi kayak gini ya guys. Ukurannya tuh lumayan lumayan besar lah. Ini besar loh ini. Nih segini. 4 jari lah, 4 jari. Gila, ini aku beli di harga 21.000. Kalau kalian nggak tambah telur sama nggak tambah keju, berarti di harga 13.000. Soalnya tambah keju itu tambah 5.000, kalau tambah telur tambah 3.000. Wah. Ini wah, gila-gila. Ini crunchy banget, kriuk banget ini. Guys, lihat isiannya tuh bener-bener gila. Ini banyak banget loh ini. Dagingnya aja sampai bener-bener ketutupan loh. Nih dagingnya baru kelihatan nih. Dan dagingnya juga cukup besar ini. Kalau kata aku nih ya, isiannya tuh bener-bener mutil-mutil guys. Gila, full banget. Sebelah sini kan telur. Nah, sebelah sini baru isiannya ada makaroni, ada jagung. Pusatnya benar-benar isiannya tuh beneran full banget. Buset, ini beneran bikin kenyang guys. Puncaknya kuning telur guys. Ini beneran mantul. Oke guys, aku udah selesai makan. Dan lumpia beef hayang itu emang top banget, enak banget. Segitu gede 21.000, udah ada keju sama telur, menurutku itu murah banget ya guys. Dan kalau kalian nggak pakai keju, nggak pakai telur kan 13.000 dengan ukuran yang segede itu dan bikin kenyang tuh menurutku mantap mantap.
mantap banget. Oke guys, dan dia tuh udah buka ada dua cabang di Muara Angke sama di Tanah Merah. Oke, ya udah sampai segini dulu videoku. Jangan lupa buat like, comment, dan share. Dan next aku harus review makanan apa lagi, kalian bisa komen aja ya guys. Oke, bye bye.